Assalamualaikum semuanya teman-teman Mama Zahra dimanapun berada. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Dan jangan lupa sebelum kalian nonton video ini, klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena subscribe itu gratis, jadi gak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Yuk buruan sekarang juga klik tombol subscribe-nya ya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Halo semuanya teman-teman Mama Zahra. Nah, hari ini Mama Zahra mau mencoba bikin bakso ayam ya. Ini baru pertama kali Mama Zahra belajar bikin bakso ya. Mudah-mudahan sukses. Nah, ini ada ayamnya satu piring yang 15 gram ya. Yuk ikutin Mama Zahra ya, gimana cara bikin baksonya, tonton terus sampai selesai, oke? Nah teman-teman, ini daging ayamnya yang sudah aku giling ya, di blender. Dan ini goreng bawang merah, dan ini goreng bawang putih ya. Lalu kita masukkan ke dalam blender. Lalu kita blender goreng bawang merah sama bawang putih bersamaan sampai halus ya. Kalau udah halus bawangnya di blender, lalu kita campurkan ya sama daging yang udah digiling tadi. Tapioka ya, aku kasih 6 sendok makan tepung tapioka, tuangkan ke daging yang sudah digiling tadi. Kasih garam secukupnya, dan aku kasih Ajinomoto juga secukupnya ya. Lalu aku kasih lada hitam atau merica secukupnya juga. Lalu kita aduk-aduk sampai rata ya teman-teman. Nah lihat sudah seperti ini, sudah tercampur rata ya. Lalu siapkan cabai merah yang udah di blender ya, karena cabainya mau dimasukkan ke dalam baksonya ya, mau bikin bakso mercon ini. Lalu kita siapkan air yang sudah mendidih dan baksonya yang sudah kita dibikin bulat-bulat, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih ya. Lalu kalau udah mengapung ke air dingin ya, biar airnya dingin. Nah, ini aku rendam pakai air dingin dulu sebentar ya. Lalu kita angkat, selesai. Nah, teman-teman, ini hasilnya. Bakso bikinan Mama Zahra lumayan sedikit bagus, maklum lagi belajar ya. Nah, soalnya ini baru pertama kali belajar bikin bakso, agak lumayan.
Ini aku untuk taruh di freezer ya. Nanti kalau kapan-kapan mau makan, tinggal aku rebus. Jadi hari ini lagi nggak mau makan bakso, jadi nggak masak. Cukup sekian dulu video hari ini dari aku. Terima kasih semuanya yang telah menonton terus video aku. Yalah, bye bye. Insya Allah ketemu lagi di video selanjutnya.